Assalamualaikum, hai sanak dulur. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini yang aku mau masak nasi. Ini aku lagi ngeluarin sisa-sisa nasi, sayang dibuang. Masih bisa dipakai untuk buat nasi goreng atau untuk sarapan lainnya. Oke, ini aku mau masak nasi dulu. Oh ya, ini aku masak sambil ditemani si bocil karena dia nggak mau ditaruh di kasur, jadi aku taruh aja dia di baby walker sambil nemenin aku masak. Hari ini rencananya aku mau masak orek tempe sama mindang kikil sapi ya. Oh ya, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas dimanapun kalian berada. Hari ini cuacanya sangat ekstrim, panasnya luar biasa. Jadi si Ezas itu rewel, maunya diajak keluar padahal cuaca lagi panas di luar, tapi dia tetap aja mau keluar. Oh ya, ini tadi aku habis beli tempe, ini satunya Rp5.000 dan aku beli cabai hijau, itu aku beli setengah on cuman 1.000. Sama ini ada kulit sapi atau kikil, ini dikasih sama mertua yang baik hati, itu mau aku masak. Itu bumbu-bumbunya sudah aku siapin. Ini aku maklum ya, lagi dubbing, selalu ditemani sama si bocil. Dia selalu ikut nimbrung, setiap ibunya mau ngomong dia juga mau ikut ngomong. Oke, sanak dulur, tetap pantengin video aku sampai habis, jangan di skip, jangan dilewatin, karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke, selamat menonton. Zas, Zas, hei, dek. Ini bumbu untuk pindang. Ini ada rempah-rempahnya, serai, kunyit, lengkuas, jahe, cabai dan bawang merah bumbu. Ini kikilnya. Tumis dulu bumbu. Kita kasih garam 2 sendok teh sama penyedap. Dan kita cemplungin kikil. Thank you.
Yeay. Main ada ya. Ada main. Ada lagi Bunda masak. Iya. Ada lagi Bunda masak. Iya. Iya. Ya sudah lagi Bunda masak. Dek. Nah, apa nomor-nomor itu lah. Ya. Ada lagi Bunda masak. Baru nak masak tadi. Bangun. Bangun. Tung tak nangis di situ. Oke, senang dulu, tidak terasa sudah di akhir video. Semoga video ini bisa menghibur dan memotivasi bagi para ibu rumah tangga yang ada di rumah untuk beraktivitas lebih giat lagi di rumah. Oke, yang sudah bergabung di channel ini, saya ucap terima kasih banyak atas dukungan kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga rezeki kalian dilancarkan.
dimudahkan dan dipermudahkan oleh Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya Allah, sebenarnya.